daerah Pondok Kacang Barat, persis dekat kelurahannya, ada nenek-nenek umurnya sekitar 90 tahun. Namanya Nenek Pina. Dia itu bisa ngurut bayi, guys. Dia ada di gang sempit rumahnya. Yuk ikutin aku, guys. Come on. Assalamualaikum, Nyai. Nyai, assalamualaikum. Nyai, ya? Namanya siapa? Apa? Nyai, namanya siapa? Mbak Pina. Oh, maaf, Nyai Pina. Mbak Pina. Oh, Nyai punya anak berapa? Yang penting selamat, lu sehat, apalagi punya mobil. Amin. Anaknya berapa, Nyai? Anaknya mah 6, laki 2, perempuan 4. Cucunya berapa? Masing-masing rumahnya jauh, Neng. Oh, cucunya mama, berapa? Anak mah. Umurnya berapa, Nyai? Ingat? Tahu. Nyai mah orang tahu umur, tahunya belajar ini nyembur apa bayi gitu. Oh, Nyai enggak kena, enggak tahu umur. Ini udah lama ngurut udah bayi. Lama berapa tahun-tahun, oh. Ngurut apa aja Nyai bisa? Ngurut apa? Bukan ngurut doang, nyembur sakit Brahma apa bayi. Mama. Oh, semuanya sakit ya, Brahma. Iya, semuanya. Ada orang ketulangan apa minta tolong sini, Nyai minta tolong dah sini. Oh, ketulangan no. Bisa. Apa bayi ketulangan. Oh, gitu. No, apa kali buah? Kalau ketulangan, patah tuh menyakit, bagaimana Nyai? Begini nih ya. Oh. Ya jadi benar, alhamdulillah. Orang mana baik, orang lenggok, orang mana pun sampai. Nyai tinggal sendiri di sini? Hah? Tinggal sendiri di rumah ini? Sendiri, rumah gue ini mau bocor, ngomong aja gue. Oh, Nyai tinggal sendiri di sini? Nggak ada anaknya mah, ada jauh gitu. Banyak masing-masing rumah, sekarang kerona. Oh iya, masing rumah sendiri-sendiri di sini, tapi dekat di sini rumahnya ya, anaknya. Itu dekat. Oh, alhamdulillah dekat ya Nyai ya anaknya ya. Iya banget mah, dia ngurusin anaknya gede-gede. Cari mau makan Nyai sendiri, makan sendiri. Hasil buat makan sehari-hari iya. Ngurut ini buat iya. Nyari sendiri alhamdulillah iya. Nyai masih kuat ya, masih sehat ya Nyai iya, masih kuat baik masih iya masih sehat iya. Banget tuh lu anak-anak lu ngapa sih lu tau Nyai sini dong gue semur ya gue orang punya Nyai orang ngomong apa sih gue tolongin tau gue zaman mana tau kali tapi Nyai cu gue mah gue jatuh ya apa buat biaya hidup sehari-hari Nyai ngurut buat biaya hidup cukup gitu buat bayar listrik gitu. Ngapa? Cukup buat bayar listrik buat bayar buat makan sehari-hari iya, cukup sehari-hari. Buat hasil nih dari ngurut iya dapat bayar dikit-dikit iya alhamdulillah ya Nyai ya cuman anak kalau orang punya kan mungkin dibagi oh menyayai semua dibiayain nah, iya. Orang punya kan sekarang corona oh gitu panggil orang-orang kata corona lagi corona yang penting Nyai mah sehat ya tuh. Jadi Nyai kagak ingat umurnya berapa? Hah? Umur Nyai enggak ingat berapa umur. Nenek mah umur enggak tahu, tahu umur. Ada 80. Ya, ada kali Mas 90 enggak? Oh, ada 90 guys umurnya. Gimana jadi orang? Nyai ini bisa ngurut apa aja apa baik ngurut nyembur apa baik. Dia kayak sakit gigi. Ya, impian sehat. Brahma. Tadi mau masak kue ya, sama masak kue. Oh, tadinya Nyai. Tadi mau masak kue. Neng. Oh. Wah, tadinya Nyai bisa masak kue, guys. Emang tadi susah macul garung, luku, sampah. Oh, semua Nyai kerjain. Ya, semua mamanya mah bukan tapi apa cocok baik. Tuh orang ngurut di ya, sini. Iya, apa baik ngurut, nyembur apa baik ya, gitu. Iya, cocoknya iya, pada ya. Cocok. Tadinya mah nenek mah apa beda aja mau lu kita sono yuk. Kita masak kue ayo gitu. Oh, dulu waktu nandur nyambut apa baik nih. Nyai ini pinter masak katanya ya, dia nandur. Masak gue nah, sekarang tadi minyak apa baik nenek mah kira-kira 80 pokoknya 90 nangis. Kata dia sih dia ngurut guys dulu naik perut terus dia turut bayi bisa katanya terus ketulangan katanya cocok semua sama dia alhamdulillah siapa? Jadi letaknya itu di belakang sekolahan mama Pondok Kacang Barat guys persis dekat ya, kelurahan bagus Pondok Kacang Barat laki lu orang sana jadi juga jadi dia masuk ke suami lu
orang sana ya bahkan biar rukun ya bener dari muda ke tua masih muda lu mah iya malah punya rumah dewek ya iya. Suaminya ini udah meninggal. Hah? Suami. Udah lama. Berapa tahun? Nyai ingat? Dua lima tahun makanya. Oh lima jangan tahun. Jangan aja bukan rumah lagi, beneng ya. Diam-diam di rumah. Jangan keluar keluar, jangan dah. Katanya kalau maghrib, kalau anak segini nggak boleh keluar. Jadi di dalam gitu. Kalau misalnya di luar tuh nggak bagus. Kalau buat anak segini. Ini Nyai tinggal sendiri di sini. Ini tinggal maksudnya rumah sendiri. Hah? Rumah sendiri. Oh, rumah sendiri. Bocor jorok gupak apa oh, mah? Iya. Tahu kucing pada bocornya iya. Mau berantem di dandan mana gua tuh tadi bocor mah. Bagian gua bocor kan nyebelin gua. Orang apa ngapa? Anak gua begini. Dek-dek gua gini ongkot ya jam 11. Semangat ya Nyai ya. Masih sehat banget ya itu. Ya, dia masih sehat. Masih sehat nih. Kalau lagi yang cukup ngayam nih. Nyai, ini ada rezeki sedikit buat Nyai ya. Pokoknya ya. Selamat sehat dong. Depi biasa biar enak rawai rukun rumah tangga. Amin. Biar selamat amin. Ya. Amin ya Allah. Biar selamat dia biar rukun rumah tangga.